PT Kereta Api Indonesia menerapkan tarif baru untuk layanan rapid test antigen di stasiun. Diketahui tarif yang sebelumnya Rp45.000 kini turun menjadi Rp35.000. Pasalnya tarif baru tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 di 83 stasiun yang melayani rapid test antigen. Dikutip dari tribuntravel.com, informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram KAI121. Adanya penurunan tarif antigen tersebut diharapkan bisa menjadi solusi bagi traveler dalam bermobilitas dengan nyaman, tenang, dan sehat. Untuk menggunakan transportasi umum yang satu ini, traveler juga perlu menyiapkan beberapa syarat perlengkapan perjalanan. Di antaranya, yang pertama, pengguna kereta api jarak jauh dan lokal wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Namun, bukti vaksinasi ini dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kepentingan khusus medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dan pelaku perjalanan di bawah 12 tahun. Yang kedua, penggunaan kereta api jarak jauh wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Yang ketiga, untuk anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi oleh orang tua. Yang keempat, pemesanan tiket kereta api harus menunjukkan nomor induk kependudukan dalam kolom identitas. Yang kelima, penggunaan nomor induk kependudukan ini berlaku bagi pelanggan dewasa maupun anak-anak untuk memvalidasi status vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19. Yang keenam, wajib mematuhi protokol kesehatan selama menggunakan layanan KAI. Yang ketujuh, traveler harus dalam keadaan sehat saat naik KAI dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Yang kedelapan, wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut. Terakhir, traveler juga dilarang untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!